Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 115 sampai 116. Ini percakapan. Nah, kita terjemahkan. Hari berikutnya, di hari Senin, tiga anak laki-laki bertemu tiga anak perempuan di sekolah. Mereka membicarakan tentang aktivitas mereka di satu hari sebelumnya, artinya di hari Senin, atau bisa juga the day before, you know, ini artinya adalah kemarin, ya, di hari Minggu. Peran berbicara, ya, peran pembicara, jadi kamu mempraktekkan berbicara di depan kelas. Nah, itu dia. Ucapkan kalimat-kalimat si pembicara secara keras, benar, dan jelas. Pertama, ulangi setelah saya ucapkan. Nah, jadi diucapkan oleh guru, lantas kamu mengulanginya. Setelah itu, nah, bermain peran. Ini ada si Dayu. Hai Udin, saya pergi ke rumah kamu sekitar jam 10 untuk mengembalikan majalah kamu, tetapi pintunya tertutup. Saya ketok pintunya beberapa kali, tetapi tidak ada yang keluar. Nah, tidak ada yang di rumah kemarin. Saya sedang, nah ini dia, saya sedang pergi bermain latihan sepak bola, football sepak bola, ya, practice latihan. Jadi saya sedang pergi latihan sepak bola. Ibu saya dan bapak saya sedang menghadiri pesta pernikahan, dan saudara saya sedang pergi keluar dengan teman-temannya. Lina, apakah kamu semua pergi latihan sepak bola? Hanya Udin dan saya pergi latihan sepak bola. Edo tidak bisa datang karena dia banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Ya, ketika kami tiba ke sana untuk menjemputnya, dia sedang mengerjakan tugas atau PR matematik, ya, PR matematik. Jam berapa kamu menyelesaikan tugas kamu, PR kamu, Edo? Saya tidak ingat waktunya. Saya tidak ingat waktunya saya menyelesaikan PR tersebut. Mungkin sekitar jam 5. Saya ingat bahwa ketika orang tua bapak saya tiba di rumah sekitar jam 4. Saya masih mengerjakan PR tersebut. Lanjut. Ngomong-ngomong, apakah kamu latihan itu datangnya tepat waktu atau terlambat? Kami agak terlambat, ya. Ketika Benny dan saya tiba di lapangan, yang lainnya sedang duduk dan chattingan melihat HP barangkali, ya. Mereka berkata, nah ini harusnya ada Z di sini, ya. Harus ada Z. Mereka berkata bahwa mereka menunggu kami, ya. Kenyataannya atau sebenarnya mereka tidak hanya sedang menunggu kami. Mereka juga sedang menunggu pelatih kami, Mr. Ali. Dia sedang pergi ke toko olahraga, ke toko olahraga untuk membeli sebuah
peluit baru. Nah, itulah terjemahan dari halaman 115 sampai 116. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.